apocalypse. Halo guys, balik lagi di channel Gomet Max. Pada video kali ini saya ingin membuka crate baru nih guys dengan nama Going Gas Box. Nah, mengapa saya memutuskan beli crate ini? Karena banyak hadiah menarik selain si karakter itu sendiri, si Gas Broadsword. Nah, ini karakter si Gas. Gasnya ini berbeda ya guys dengan Gas yang sebelumnya. Nah, ini kita lihat ini untuk persentase mendapatkan si Gas 1%, lalu charm ini 1,25, itu epic juga. Lalu ini ada beberapa yang lain ya guys. Sarak satunya ada karakter lain yaitu Kapten Labyrinth. Nah, ini juga di crate ini. Jadi tapi dia rare. Nah, ini untuk tampilannya si Gas Broadsword ini seperti ini. Tampilannya beda banget ya guys sama yang Gas dulu yang kelihatan polos dan sipit. Ini udah lebih ganteng ya daripada sebelumnya. Oke, itu dia si Gas. Lalu kita lihat untuk si kaptennya. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik guys, warnanya biru hitam. Jadi ini navy kombinasi dengan warna hitam ya guys ya. Nah, ini kaptennya keren. Meskipun kapten itu udah pasaran ya guys karakternya. Nah, ini kalian bisa bandingkan dengan karakter yang sebelumnya. Lalu ini ada epic yang lain yaitu si charm chop top. Ini helm ada kepalanya ya. Mungkin kepala si kaptennya ya mungkin. Nah, ini terus backpacknya itu juga warnanya biru juga, dongker helikopter labirin juga, ini juga navy, terus antelope-nya navy, terus parasutnya juga warna navy kombinasi. Ini bagus banget ya guys, bagi menurut saya sih warnanya bagus karena ini matching ya. Jadi kita nanti bisa kombinasikan dengan ya ini salah satunya. Ada mobilnya juga warna biru meskipun nggak navy ya. Nah, ini beda warnanya tapi tetap masih matching ya kalau dipadukan. Lalu ini ada boot juga yang warnanya sama. Lalu ada backpack juga warnanya sama, wingsuit, parasut dan lain sebagainya guys, kalian bisa lihat. Nah, yang menarik juga ini ada cuman 2 epic ya guys ya. Jadi ini coba kita lihat lagi untuk crate-nya itu cuman 2 epic tapi kesempatan pastinya itu 90 crate pasti mendapatkan epic. Nah, terus ini ada greater odds yang artinya kemungkinan persentase pendapatkan lebih sedikit ya guys. Jadi kesempatannya lebih besar maksudnya untuk mendapatkan kalau tulisannya greater odds ini, tapi nggak tahu itu faktanya benar atau enggak. Tapi yang pasti greater odds itu kemungkinannya akan lebih besar. Oke, untuk crate-nya ini sendiri 90 itu pasti mendapatkan satu epic guys, tapi semoga nggak dapat sampai 90 crate itu udah dapat semua ya guys. Cuman ini saya suka pernak-pernik yang lain selain karakternya ya. Jadi yang tadi saya udah sebutin skin-skin kayak vehicle-nya, terus ada kaptennya. Nah, kalau misalnya terpaksa 90 ya paling tidak semuanya didapat ya guys. Dan ini pembelian 10 450 CP. Oke, kita akan langsung aja coba, saya akan tes random ya guys. Ini 50 dulu, 50 CP satu piece. Kemudian saya akan beli 10 langsung yaitu 450 CP. Jadi ini percobaannya. Oke. Langsung dapat guys, Kapten Labirinnya dapat di crate kedua ya berarti. Udah langsung dapat karakternya. Si Kapten Labirin dengan kostum warna biru dongker dan peralatannya guys. Oh, ini dia. Oke, kita udah dapat satu karakter rare. Jadi lumayan ya. Terus kita dapat dapat satu epic guys. Terus ada 2 vehicle ya, rare juga yaitu antelope sama helikopternya. Jadi lumayan oke guys untuk 11 crate pertama. Kita akan lanjutkan untuk ke 10 crate lagi. Oh, dapat. Saya kira dapat karakter lagi guys. Ternyata kaptennya double ya. Dan tadi sekilas memang belum ada yang menarik ya. Jadi semuanya nggak menarik hadiahnya. Kita akan lanjutkan untuk ke 30 ya.
Oke, dapat mobil backpack ya, guys. Mobil backpack dan parasut rare. Mobilnya tadi uncommon ya. Oke, kelihatannya udah hampir dapat semua, guys. Kita akan coba satu kali lagi. Dapat antelope. Saya akan coba per satu piece aja, guys. Siapa tahu lebih beruntung ya daripada beli 10 langsung. Backpack udah dapat tadi, saya akan coba satu-satu aja per 50 CP. Belum dapat. Oke, ini dapat bootnya tadi ternyata udah dapat ya. Jadi konversi ke kredit. Oke, sudah juga dapat. Belum dapat ya, guys. Kita coba pasin 10 aja nggak masalah. Jadi, kita akan 10 ke sampai 40, nanti baru kita coba lagi per 10 ya. Oke, dapat wingsuit-nya. Parasut lagi. Oke, kita akan langsung per 10 ya, guys. Ke 50 berarti nih, guys. Aduh, udah dapat semua, guys. 50 masih belum dapat. Kita akan coba lagi 10 lagi. Dapat, guys, akhirnya. Di grade ke 60 akhirnya dapat si Gas Broadsword ini. Jadi udah otomatis item yang lain saya udah dapetin semua ya, guys. Jadi ini dengan 60 grade semua hadiah di grade ini saya udah dapetin. Ini dia Gas Broadsword. Lebih ganteng ini, guys, daripada yang sebelumnya ya. Oke, kalau begitu saya akan coba lihat apakah sudah masuk di inventory ya. Oke, ini dia. Nah, ini guys, kalian bisa bandingkan guys yang pertama. Nah, matanya kan sipit, guys. Nah, ini matanya sipit banget, terus polosan gitu. Nah, yang ini udah operasi, guys. Ini udah lebih ganteng dari yang sebelumnya. Tampilannya juga lebih keren. Terus ini dia. Lalu saya akan coba liatin yang kapten ya, guys. Seperti apa yang kapten tadi? Yang kapten juga warnanya bagus karena warna biru dongker. Dia warna kapten labirinnya, kalian bisa lihat bedanya dengan yang sebelumnya. Wow, keren guys ini. Sama aksesorisnya banyak ya, jadi kelihatan menambah itu juga tampilannya ya keseluruhan. Lalu pakai fennec warna biru juga cocok. Oke, segitu dulu guys. Ini saya akan coba kasih lihat untuk charmnya ya, guys. Charm yang kepala ya, tadi. Oke, seperti ini. Biasa aja ya, karena tampilannya biasa dan cuman epic, saya kembalikan seperti semula. Oke guys, paling itu aja. Nanti saya akan coba tes di Battle Royale, tapi nggak sampai main, supaya kalian lihat lebih dekat gimana karakter si di dua ini ya, si guys dan si kaptennya. Oke, jadi ini si Gas dengan topi birunya, guys, dengan bendera Inggris ya. Lalu ini kelihatan sekilas mukanya tadi gak tegang ya, guys, kayak es paneng gitu. Ini memang si Gas ini memang orang Inggris ya, guys, makanya dia pakainya pakai topi dengan bendera Inggris.
Saya akan coba naik di itu slingshotnya biar kalian bisa lihat ekspresinya seperti apa. Tuh masih tegang guys, kayak urat matanya itu tegang gitu. Saya coba pakai emote ya. Wah, kelihatan keren sih, tetap masih aja lumayan keren lah ya. Dibandingkan karakter lain mungkin ini unik juga karena mungkin pakai topi dan nggak biasa ya guys ya. Oh, seperti itu. Oke guys, segitu dulu untuk yang guys. Saya akan lanjutkan untuk memperlihatkan yang Kapten Labirin. Oke, ini Kapten Labirin guys dengan warna tadi ya, warna navy. Jadi ini kenapa labirin, mungkin karena motifnya ya guys, kotak-kotak itu seperti labirin ya. Wow, ini lebih keren deh kelihatannya daripada yang guys tadi guys. Ini pernak-perniknya komplit, terus juga apa namanya, tampangnya kayak sangar gitu, terus modis juga. Jadi nggak nyesel sih kalau punya ini ya. Nah, saya sempat lihat yang udah gacha ini ya. Ini gacha saya memang telat sehari ya guys. Kemarin saya sempat lihat ada yang pengen banget karakter ini guys, sampai dia udah dapat karakter guysnya tapi tetap aja pengen dapetin ini, dan akhirnya habisnya ratusan box, ratusan crate ya. Jadi ini saya lumayan beruntung juga didapat di crate ke 10 pertama ya kalau salah tadi. Oke. Keren juga ini, kapten terkeren sini sampai saat ini. Oke guys, sekian dulu untuk si karakter kapten. Nah itu dia guys video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru tentang games COD Mobile. See you next video. Thank you.